Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Halal family, welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to some new hardware that the Indonesian military, I believe, purchased. This video is by Events Military, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Oh, that's a gangster helicopter. It's not even like a helicopter, it's like a plane slash helicopter thing. 28.9 trillion, probably trillion in Indonesian rupiah, I believe. Pemerintah Indonesia membeli 8 unit helikopter militer jenis MV-22 Block Osprey dan sejumlah alat militer dari Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia diperkirakan akan menggelontorkan uang sebanyak 2 miliar dolar atau setara 28,8 triliun untuk seluruh pembelian tersebut. Bagaimanakah kecanggihan helikopter raksasa semahal itu? Simak kelanjutan berikut ini. Look at that, how small it gets from how big it was. I guess the wingspan, and it just folds. Wow. These are, I think, ones that they use on top of aircraft carriers because it terbang could dan mendarat lift vertikal. Vertically. Melansir militer, MV-22 Osprey dikenal sebagai pesawat yang unik karena memiliki kemampuan vertical takeoff and landing layaknya helikopter. Vertical takeoff landing and takeoff helicopter. Kemampuan itu berkat dukungan teknologi tilt rotor. Meski demikian, MV-22 Osprey memiliki kecepatan dan radius misi seperti pesawat fixed wing. Pesawat yang diproduksi oleh manufaktur Boeing dan Bell Textron itu juga memiliki kemampuan soft takeoff and landing. Pihak pabrik juga mengklaim bahwa pesawat ini cukup tangguh. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah misi yang telah dilaksanakan menggunakan moda transportasi ini, baik di padang pasir hingga Arktik. Helicopter by taking off vertically. Kemampuan angkut serang. Sick. Untuk mengevakuasi personel yang berada di air atau medan yang kasar dapat menggunakan kemampuan hoist dan hover yang dimiliki pesawat ini. Wow. Khusus untuk seri CV-22, pesawat tersebut juga dilengkapi kemampuan untuk mendukung infiltrasi dan eksfiltrasi pasukan operasi khusus di mana saja, kapan saja, baik siang maupun malam hari. Hal itu tidak terlepas dari kemampuan tilt rotor yang secara cepat mendukung kegiatan operasi. Adapun bila tidak digunakan untuk misi militer, pesawat ini juga diklaim cocok untuk mendukung transportasi VIP. Dengan kemampuan manuver vertikal yang dimiliki, pesawat ini dapat mendarat di mana saja secara cepat serta interior bagian dalamnya dapat dirancang untuk mendukung kegiatan pejabat tinggi. Punya karakter khas. Look at that. Pesawat Osprey memiliki karakter khas, yaitu pesawat bisa melakukan vertical take-off landing seperti helikopter. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengendarainya, sehingga butuh pilot khusus juga. Saya melihat pesawat ini sebetulnya cocok untuk kebutuhan Indonesia, di mana untuk kepentingan logistik tidak selalu di kota-kota besar yang ada bandara yang memadai. Nice, look at that. Sick. Dia menjelaskan, selama ini Indonesia memanfaatkan helikopter untuk mengantar logistik ke daerah-daerah, di daerah yang tidak memiliki bandara yang luas. Helikopter adalah pilihan untuk menerbangkan logistik ke sana, tapi biaya operasional helikopter sangat mahal dan daya angkutnya terbatas. Dugaan saya pemerintah menaruh minat pada pesawat Osprey ini untuk mengangkut logistik yang lebih banyak dengan biaya lebih murah dan kecepatan lebih tinggi daripada helikopter. Pesawat Osprey bisa vertical take-off landing sehingga praktis bisa mendarat dimanapun, misalnya di lapangan terbuka, di sawah yang kering juga bisa. Menurut Alvin, pilihan pemerintah untuk membeli pesawat Osprey adalah pilihan yang cukup baik dan realistis. It's crazy still, man. Thinking about it, just takes off its spot and then turn terutama defense. Untuk memenuhi kebutuhan TNI di daerah Indonesia Timur yang belum didukung dengan landasan udara memadai.
tidak bisa dikatakan sering jatuh. Pengamat penerbangan Alvin Lee menjelaskan untuk menilai suatu pesawat yang jatuh, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan. Dia mengatakan penyebab jatuhnya pesawat apakah karena desainnya, perawatannya kurang baik, kesalahan pilot, atau lainnya. Alvin melihat karena pesawat itu pesawat tempur, jatuhnya pesawat bisa jadi karena tertembak, kondisi alam atau cuaca buruk, dan semacamnya. Hal-hal seperti ini perlu menjadi pertimbangan, tidak bisa dikatakan ini pesawat sering jatuh, ujarnya pada Kompas.com. Gerak cepat dengan kecepatan tinggi. Wow, this is I think aircraft carrier, maybe they're gonna land on. Serangan amfibi modern menggerakkan marinir melalui udara maupun laut. Pesawat look how small it gets, like its wingspan. Daripada AAV dan pesawat pendarat, bahkan mendarat bermil-mil jauhnya dari tempat berpijak terdekat. Ini sangat meningkatkan jumlah medan yang harus dipertahankan oleh pasukan musuh secara aktif. Sebuah pesawat tiltrotor MV-22 Osprey dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti helikopter, memutar nacelles mesinnya 90 derajat ke depan, dan terbang seperti pesawat konvensional. Ini memberikan keuntungan terbaik dari kedua jenis pesawat, sambil membawa hingga 24 marinir yang siap tempur, senjata pendukung, persediaan atau kendaraan. Osprey memiliki kecepatan tertinggi 277 mil per jam, menjadikannya sepertiga lebih cepat dari helikopter di kelas beratnya. Ini memiliki jangkauan hingga 500 mil atau lebih dengan pengisian bahan bakar di udara. Dalam skenario Korea Utara, pasukan serangan udara laut yang dipimpin oleh MV-22 akan mendaratkan pasukan bermil-mil dari tempat berpijak musuh, memberikan dilema kepada komandan musuh tentang pendaratan mana yang harus ditanggapi. Setelah mengamankan tempat berpijak, MV-22 dapat memimpin jalan, melompat dari satu zona pendaratan ke zona pendaratan lainnya. Musuh tidak tahu apakah itu bermaksud untuk mendarat 5 atau 500 mil jauhnya. Straight out of like the games. Let's wrap it up there, guys. I think this is a new hardware that Indonesia has purchased from United States, which is cool because Indonesia, as we know, has like thousands of islands, right? And you might not be able to find runways for airplanes to take off. And, you know, smaller helicopters cannot carry as much as this one can. I think you can even put smaller equipment at the back of this. You could put more soldiers, where with the smaller you need more. So I think this is pretty cool for Indonesia to, you know, get this new hardware, and then that'll help the military have more capabilities, and inshallah keep the people of Indonesia safe and protected. So really, really cool, guys. Thank you very much. I hope you guys enjoyed this video. If you did, then please don't forget to smash that like button and subscribe to the channel. And as always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.